Kompolnas menilai vonis hukuman pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Verdi Sambo dengan mempertimbangkan 7 hal yang memberatkan dibanding tuntutan jaksa adalah cukup adil. Ketidakjujuran Verdi Sambo memberikan dampak kepada banyak pihak termasuk institusi Polri yang menjadi korban. Menurut Kompolnas, putusan Majelis Hakim sudah melalui proses panjang dengan pembuktian secara terbuka. Nah, hakim mengambil setidaknya 7 pertimbangan yang memberatkan. Di antaranya ketidakjujuran. Nah, ini menjadi pertimbangan khusus. Sebagai contoh ketika menyampaikan tembak atau hajar. Bahwa institusi Polri menjadi korban. Itu menjadi serius. Dalam sejarah baru kali ini. Dalam sejarah Polri baru kali ini. Anggota menjadi korban juga.